Halo brother, selamat datang channel JKT Sepeda, channel yang mengulas sepeda baru dan terupdate. Kali ini hadir lagi di pertengahan November, produk atau update test lead dari MTB Hardchild Polygon Premier 5 edisi 2022. Seperti apa gambaran desain atau spesifikasinya? Sebelum lanjut ke pembahasan, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Ini dia Polygon Premier 5 edisi 2022. Warnanya nih Jeep Sangar warna hitam dop kombinasi kuning sama grey juga. Yang lagi dibahas ukuran size M atau 18. Sudah SNI, itu tempat botol cage ada 2, khusus di atas ML ya, ada 2 kalau S, hanya 1 yang di downtube saja. Frame-nya AL6 alloy, bagian downtube ada decal Premier 5, sebagian inner cable, sebagian masih di luar. Headtube-nya masih oversize ya, belum yang taper. Masih lanjut untuk bagian frame-nya lagi. Seat stay ini kalian bisa pasang bagasi belakang. Quick release ya. Ada chain protector. Sedangkan untuk decal polygon biasa seperti yang varian baru, jadi gabung antara bagian samping sama bagian bawah sini. Langsung kita bahas senjata utamanya. Premier 5 sebetulnya menggantikan Xtrada 5 terdahulu ya, pakainya Alivio, jadi 9 kali 2 speed, chainringnya dual 2236T, dapat pedal ya, FD-nya pakai Altus, jadi memang masih mix. Untuk sprocketnya sendiri 11-36T, dapat standar samping Premier, semua pakai standar kecuali Xtrada tanpa standar. Untuk rifnya alloy double wall. Bannya dari V-Tire Co 27.5 × 210. Seat post 27.2 alloy, reflektor depan belakang dapat, saddle entity biasa setengahnya ada lakukannya. Bagian handlebar-nya alloy, stem-nya entity, handle rem atau remnya ini dari Tektro. Shifternya ini masih pakai Altus 9 kali 2 speed. Ada indikatornya ya. Ini ada 1, 3, 5, 7, 9. Hand grip, karet, NTT. Dengan untuk bagian shock depannya pakai Santur XCM Travel 120 coil. Lockout, preloadnya. Itu ya. Remnya Tektro, untuk rotornya Tektro juga 160 mm. Jadi seperti inilah gambaran detail spesifikasi singkat dari Polygon Premier 5 edisi 2022. Sekarang kita cek sejenak seloncernya. Lanjut kita cek seloncer apa.
Yep, memang senyap, identik poligon. Sekarang kita lanjut untuk kesimpulan unit ini. Jadi, untuk kesimpulan Premier 5 edisi 2022 ini, secara spesifikasi memang gak ada yang berubah dari edisi sebelumnya. Ini warna sebelumnya, warna grey green seperti ini. Kalian suka yang mana? Silahkan kolom komentar saja, tulis. Oh, ini lebih cenderung dropnya sangar. Namun ya memang ini hanya permainan warna. Lagi-lagi gak ada yang berubah dari sisi spek. 9x2 speed, rem Tektro, bando 7,5, shocknya Santur, XCM, lockout. Ya, inilah Premier 5. Untuk newbie juga udah tergolong bagus ini speknya. Jadi memang sepeda MTB adeknya Xtrada. Selanjutnya dari sisi harga, masih sama unit ini saat ini ya, saat video dirilis, Rp4.850.000. Sedangkan beratnya sendiri 14,5 kg. Bagaimana menurut pendapat kalian dengan Premier 5 edisi terbaru ini? Untuk kalian yang mau transaksi, dan silakan cek di kolom deskripsi atau datang langsung ke toko sepeda Maju Jaya, Jalan Taman Sari Raya nomor 5C Taman Sari, Jakarta Barat. Mungkin demikian ulasan singkat kali ini. Jika kalian suka untuk video kali ini, silahkan like, komen di bawah. Jangan lupa share ke teman-teman biar pada tahu, yang pasti subscribe channel JKT Sepeda. Oke, nantikan review gue selanjutnya. Oke, terima kasih.